Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd Apa kabar anak-anak ustaz Ustaz harapkan Antum semua dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Semakin Semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini Baiklah anak-anak Ustaz. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Di sini tidak lupa ustadz ingatkan kepada antum ya, untuk selalu fokus dalam belajar, semangat dalam belajar dan tidak lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru antum. Baiklah anak-anak Ustaz, kita telah memasuki materi mengenai budidaya unggas. Ya. Hari ini Ustaz akan mengulang sedikit ya tentang eh, perancangan dan kegiatan budidaya unggas petelur. Ya, tentunya anak-anak Ustaz setelah Ustaz berikan tugas sudah mulai ya memahami ya bagaimana hewan-hewan unggas ya kemudian apa saja ya, hewan unggas yang dapat dibudidayakan nah berikutnya ini adalah anak-anak ustad kita masuk budidaya unggas petelur merupakan usaha pengelolaan sumber daya hayati berupa unggas ya ini minggu e, pekan kemarin juga sudah Ustadz jelaskan ya seperti sarana dan peralatan budidaya unggas petelur ya nih baiklah anak, -anak Ustad e, pekan yang lalu kita sudah masuk tentang kandang ya anak, -anak Ustad ya kandang adalah kebutuhan utama di dalam ya usaha budidaya ternak unggas ini Ya, kandang berguna untuk menjaga agar unggas peliharaan tidak berkeliaran, ya. ya, memudahkan pemeliharaan seperti pemberian makan, obat-obatan, ya serta nanti mengumpulkan hasil panen, ya, misalnya telur-telurnya, ya, ustaz, Jadi jika antum tidak membuatnya kandang, ya itu akan menyulitkan kita. Ya kandang sendiri, ya, ya berfungsi untuk, ya hasil panen tadi ya. Ya ini ini ada kemarin ya, bentuk kandang ya. ya. Peralatan yang harus ada di dalam kandang, ya ini ada seperti tempat minumnya ya Nana, -nana Ingatlah antum jika memelihara hewan ya atau e, budidaya hewan unggas ini jangan lupa meletakkan air minumnya ya, jangan sampai ini tidak tersedia di dalam kandang ya. Ini usat Ya. Nah, ini ada bentuk kandang bentuk baterai ya yang dapat dibuat dari kawat kayu ataupun bambu ya di desain sedemikian rupa agar telur dapat menggelinding ya anak -anak nah, Jadi untuk memudahkan mengumpulkan telur menghindarkan kerusakan telur ya bisa nanti telurnya sudah keluar kemudian di eh, tersenggol bisa rusak. Ya, kemudian memperoleh telur yang bersih dari kotoran unggas, menghindari kanibalisme antar unggas ini anak-anak bisa -anak ya salah satu fungsinya. E, Begitu kita masuk nih materi hari ini ya peralatan kandang. Ya. Selain kandang dibutuhkan juga peralatan seperti tempat makan dan minum. Kandang postal harus dilengkapi dengan tempat makan dan minum dan harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Tempat makan dan minum pada kandang baterai sudah menyatu dengan kandang yang dapat dibuat dari bambu, aluminium atau bahan lainnya yang kuat, tidak bocor dan tidak berkarat. Ya, ini anak Ustaz dari yang Ustaz bilang bahwa ya dilengkapi dengan tempat makan dan minumnya. Kemudian kita masuk ke bibit Ya bibit unggas petelur dapat diperoleh pada penyedia bibit. Misalnya bibit ayam digunakan disebut ya job atau day old chicken ayam umur sehari. Ya ini jadi eh, bibit bibit ayam ini ya, ya umur sehari. Ya. Jadi persyaratan bibit dog ini adalah ya pertama ayam anak ayam berasal dari induk yang sehat nah ini antum harus perhatikan jika ayamnya sudah telurnya sudah menetas Tuh lihat dia berasal dari induk yang sehat bulunya tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya karena kadang anak-anak ustad kita dapat melihat anak-anak ayam ini ada yang eh, cacat ya ya dia ada yang mungkin kakinya tidak sempurna, ya atau mungkin sayapnya. Nah, ini harus antum perhatikan. Ya, anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. Nah, kalau ayam yang sehat itu tentunya dia makannya, ya nafsu makannya baik ya. Kalau antum lihat ayam itu sudah didekatkan sama makanan dia sudah tidak mau, ya, ini kemungkinan ayam ini tidak begitu sehat. Kemudian yang kelima adalah ukuran badan normal, yaitu mempunyai berat badan antara 35 sampai 40 gram. Nah, ini bisa antum timbang ya, anak-anak Ustad. Nah, ukuran berat badan anak-anak ayam ini. Kemudian yang keenam tidak ada letakan tinja di duburnya. Nah, perhatikan ya, nanti ada bekas-bekas kotoran ya di duburnya itu antum perhatikan nah, bersih. Ini ya, ini bibit unggas ya, ini anak-anak ayam ya. Kemudian, ini juga anak-anak, itik, ya bebek. Ya, ini juga dua-dua bisa. Antum pilih, antum mau budidaya ayam atau itik. Baiklah, Nana anak ustadz, sekarang adalah pemanas kandang. Ya, unggas termasuk ke dalam hewan berdarah dingin, suhu tubuhnya sangat tergantung pada suhu lingkungannya. Di masa awal pertumbuhan, keberadaan pemanas dalam kandang sangat diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh. Selain itu, ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk mempertahankan kehangatan tubuhnya. Pemanas kandang dapat menggunakan lampu. Nah, ini, Nana Ustaz perlu antum ketahui bahwa ya. Hewan unggas ini, apalagi ayam, ya anak-anak ayam, dia tidak bisa, ya, dengan suhu yang dingin. Ya, dia harus berada dalam keadaan panas. Apalagi ya, ini lagi masa-masa pertumbuhan. Jadi harus antum beri dia penghangatnya bisa berupa lampu. Jadi antum gantungkan lampu-lampu, ya agar kandang itu tetap hangat ya. Jika itu tidak antum lakukan, ya kemungkinan ayam-ayam ini bisa sakit bahkan mati. Kemudian kita masuk ke pakan ya. Pemberian pakan ayam untuk ayam petelur merupakan kelanjutan dari pemberian pakan untuk ayam dan fase grower. Fungsi pakan pada ayam petelur adalah untuk pertumbuhan, ukuran dan berat tubuh. Produksi bulu dan telur serta untuk pertahanan tubuh. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan, baka, bahan baku pakan, ya. Baik yang sudah dilengkapi maupun yang masih akan dilengkapi. Yang disusun secara khusus untuk mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak. Untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya, pakan dapat dibuat dari bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan hasil industri yang mengandung zat gizi dan layak dipergunakan sebagai pakan, baik pakan yang diolah maupun yang belum diolah. Ini anak-anak usaha, ya. Contohnya, kita bisa lihat nih, kalau misalnya antum ke... E, toko untuk pakan-pakan ayam ini, antum sering lihat nih ya, bentuk-bentuk jenis-jenis pakan ayam ada jagung, ya, jenis pelet juga seperti ini ya, sudah dicampur dia ya, nah, ini jenis-jenis pakannya, nah, tentunya antum perhatikan juga jika antum memelihara. Ya, bibitnya masih kecil pakannya juga jangan yang kasar-kasar yang halus ya pakan unggas terdiri ya dari atas campuran bahan makanan seperti jagung ya ini jagung tadi anak, -anak ustad, kemudian kedelai ini bisa kacang kedelai dan bahan lain sehingga memiliki komposisi nutrisi yang mengandung karbohidrat atau kalori serat kasar protein lemak kalsium dan fosfor agar sesuai sebagai pakan unggas. Pakan unggas sudah tersedia dalam bentuk siap pakai yang dapat dibeli di toko pakan ternak. Pakan siap pakai yang dapat dibeli di toko-toko pakan biasa dilengkapi dengan informasi SNI standar nasional Indonesia ya, standarisasi nasional Indonesia. Nah, ini anak-anak ustad ya. Jadi kalau antum pergi ke toko pakan ternak ini sering antum ketemu ya kan ayam apa ya, yang jadi antum tidak perlu lagi membuatnya sudah ada yang menjual ya tetapi antum juga dapat membuat pakan sendiri dengan memanfaatkan sumber daya lingkungan jika antum memiliki waktu ya antum bisa membuat pakan sendiri ya dari limbah-limbah pertanian bisa juga anak-anak ya jika antum memiliki waktu yang banyak. Sebagai contoh nih, antum juga bisa menggunakan dedak sisa dari penggilingan beras ya. Kalau mungkin di daerah antum ada orang eh, eh, maksudnya ada sawah ya, ada panen padi ya, itu bisa antum olah kembali ya sisa-sisa dari <coughs> eh penggilingan beras tadi, penggilingan padi tadi maksud Ustaz ya. Ya, biaya pakan adalah komponen biaya yang paling besar dalam usaha budidaya ternak nah, ini anak Nana Ustaz. Perlu antum ketahui bahwa ya, yang paling besar biaya dalam budidaya ini adalah pakannya ya Nana Ustaz, ya. Mungkin antum beli bibitnya tidak terlalu mahal tapi pakannya itu karena setiap hari harus diberikan kepada hewan ternak antum. Ya, bentuk-bentuk pakan unggas bermacam-macam, seperti bentuk tepung tadi ya, yang halus, butiran pecah-pecah seperti e, gilingan jagung tadi, pelet, butiran ya. Pakan berbentuk tepung berasal dari pakan yang ditumbuk terlebih dahulu. Biasanya dalam pemberian pakan berbentuk tepung dicampur terlebih dahulu dengan pakan berbentuk butiran. Jumlah dan komposisi nutrisi ayam petelur disesuaikan dengan periode pertumbuhan unggasan ya nana ustad ya jadi bisa juga antum mix antum campur ya agar sesuai nutrisinya ya dengan hewan-hewan uh, dengan unggas pet, ayam petelur misalnya antum uh, mau uh, budidaya ayam ya oke okay, ini anak-anak ustad uh, sebagai latihan ini anak-anak ustad ya uh, antum ustad ya berikan tugas ya antum cari ya bahan atau sumber pakan ternak unggas petelur jadi antum bisa lihat ya eh, tadi seperti tadi yang usah contohkan yang ada di eh, video ini misalnya sisa dari eh, penggilingan padi ya kemudian diolah menjadi pakan ternak nah, ini antum isi ya Ya, ada 10 boleh lebih juga boleh ya yang ada di daerah sekitar kita saja ya misalnya Antum ada sisa-sisa eh, makanan atau yang lain ya bisa Antum ya ingatlah nana Ustaz, kelas 12 susah tunggu tugas-tugas eh, Antum jangan Antum tunda-tunda ya ini nanti Antum bisa kirimkan hasil eh, jawaban Antum ke Ustaz langsung Nah, kemudian kita masuk ke obat-obatan. Ya. Obat-obatan dan hormon pertumbuhan. Ya. ya kalau kita uh, budidaya kita harus siapkan obat-obatan vitamin ya dan untuk hormon pertumbuhannya agar cepat ya cepat kita panen uh, baiklah anak-anak Ustadz Ya obat-obatan diberikan jika diperlukan, yaitu untuk unggas yang sakit. Ya, jika unggasnya tidak sakit, jangan tidak perlu diberi obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan harus disesuaikan dengan penyakit yang diderita oleh unggas. Obat juga diberikan sesuai dosis, jumlah serta waktu yang yang tepat. Ya. Kemudian vitamin berfungsi untuk membantu pertumbuhan menjaga kesehatan unggas, sedangkan hormon pertumbuhan berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan unggas. Secara alami, unggas dapat cepat tumbuh sehat jika mendapatkan pakan dalam jumlah yang cukup. Nah, ini ya anak-anak ustad kalau antum pernah melihat itu eh, peternak peternak ayam, ya ayam-ayam eh, pedaging yaitu umurnya sangat singkat ya karena diberikan vitamin ya diberikan vitamin ya diberikan eh, untuk eh, hormon pertumbuhan yang lebih cepat ya jadi kalau antum pernah lihat itu ayam-ayam peternak peternak ayam itu ya dapat memanen ayamnya pada umur 30 sampai 35 hari ya sudah bisa panen ya e, jika nanti antum memberikan e, makanan yang cukup ya pemenuhan gizi yang cukup ya jadi cukup singkat ya cukup apa cepat panennya ya bisa sampai 30 sampai 35 hari ya e, berikutnya adalah peralatan panen ya peralatan panen ya peralatan panen diperlukan untuk mempermudah mempercepat panen ya di samping itu peralatan panen dapat digunakan untuk mencegah telur yang dihasilkan tidak pecah dan rusak peralatan panen yang paling umum adalah wadah untuk mengumpulkan telur yang telah dipanen seperti ember, baskom atau keranjang. Nah, ini jika anak-anak ustad ya memilih budidaya hewan unggas petelur ya. Ya, kalau pedaging tentunya kita tidak perlu mengumpulkan telur-telurnya, ya. Baiklah anak-anak ustad, ya. Sampai sini, Ustadz Asa Antum sudah mulai ya. Memahami jika ada sesuatu yang ingin Antum tanyakan, Antum bisa langsung menanyakan Ustadz. Ya, kemudian kita masuk ke teknik budidaya unggas petelur. Sebagai contoh teknik budidaya unggas akan dipelajari budidaya ayam petelur. Ya, kegiatan budidaya ayam petelur yang meliputi yaitu penyediaan kandang seperti yang di awal tadi ya, kandang ya. Ya, kandang dapat dibuat dari bahan-bahan yang sederhana yang penting dapat mencegah ternak tidak keluar dan dapat melindungi dari hujan dan panas ya. Selain itu, kandang juga harus bersih nah ini penting anak-anak ustadz jika antum memelihara hewan atau budidaya kebersihan kandang itu harus antum jaga agar ya ayam juga tidak terkena penyakit dan aroma-aroma uh, dari ternak antum budidaya antum tidak terbawa kemana-mana ya kandang yang digunakan dalam budidaya ayam petelur terdiri dari kandang koloni ya atau kandang postal dan kandang baterai ya mulai dari dok DOC sampai ayam petelur berumur enam bulan ayam dipelihara di kandang koloni setelah berumur enam bulan ayam petelur sudah mulai menghasilkan telur Nah, ya, ini anak-anak ustad, kalau tadi pedaging bisa sampai 30 sampai 35 hari ya Nah kalau ayam petelur ini agak lama ya dia kita bisa panen ya umur 6, 6 bulan ya dan untuk selanjutnya ayam petelur dipindahkan ke kandang baterai nah, ini dia nano ustad ya kandang ayam nah, ini dia kandang baterainya jadi nanti telurnya bisa menggelinding nanti keluar ya Kemudian ini kita masuk ke penyediaan bibit. Bibit ayam dapat dibeli pada penyediaan bibit. Resiko kematian ayam petelur dapat dikurangi dengan menggunakan bibit yang sudah agak besar, yaitu bibit ayam darah. Harga ayam darah jauh lebih mahal dibandingkan ayam DOC. Ya, namun ayam darah bertelur lebih cepat. Nah, karena umurnya sudah besar, ya ini anak Ustaz ya ini ayam DOC tadi ini ayam darah sudah besar, bulunya sudah mulai agak kasar, ya, jadi penyediaan bibit ini ya juga antum ketika mau membeli bibit antum juga perhatikan ya ini Ustaz punya sebuah pengalaman ya berternak ayam ya tempat pembelian bibitnya ya tidak di tempat eh, petani ayamnya peternak ayamnya ya hanya di pinggir di pasar pasar biasa saja ya akhirnya ternyata ayam itu ya memiliki penyakit dan menularkan ke ayam-ayam yang lain. Nah, itu harus hantum perhatikan betul-betul di tempat ya peternak ayam yang ayamnya sehat-sehat ya sehingga dapat bertahan hidup. Begit. kemudian penyediaan pakan ya pakan ayam siap pakai sudah tersedia di toko-toko pakan. Nah, seperti yang di awal dijelaskan tadi ya Nana ustaz Ya pakannya sudah tersedia di toko-toko pakan banyak sekali. Tapi kalau antum punya waktu dan ada sumber dayanya di lingkungan sekitar antum, antum boleh ya boleh membuatnya sendiri. Nah, pakan ayam ya tadi untuk budidaya ayam petelur bisa menggunakan pelet, tetapi untuk menghemat biaya pakan anda Ya seperti yang saya katakan tadi bisa membuat sendiri dari dedak jagung bangkil dan tepung tulang atau bahan pangan lainnya yang terdapat di wilayah tempat tinggalmu pakan dibagi menjadi dua jenis yaitu pakan DOC dan pakan ayam darah fase grower ya jadi ini berbeda karena ukurannya tadi anak ya, nafsat tentunya kalau ayamnya masih seperti ini ya antum tidak bisa memberi pakan yang kasar Ya tentunya dia pun tidak mau memakannya. Ya ini juga ayam yang sudah besar dia bisa memakan yang kasar. Ya kemudian pemeliharaan pemeliharaan ya unggas petelur terdiri atas pemberian pakan minum dan pengendalian hama penyakit. Ah ini kegiatannya anasat. Ya Pemberi, pemberian pakan, antum harus perhatikan pakannya. Kemudian penyediaan air minumnya selalu ada. Kemudian hama penyakit. Nah, pemberian pakan ayam petelur terdiri atas tiga fase, yaitu fase starter, ya umur 0 sampai 4 minggu, ya kemudian fase grower 7 sampai 20 minggu, dan fase layer atau 2, uh, umur 21 sampai 80 minggu. Pemberian pakan dapat dilakukan satu kali sehari saja, nah, Ustadz, ya di bawah ini salah satu contoh nah, ini antum bisa lihat kandungan nutrisi ayam petelur yang siap pakai untuk berbagai umur ayam petelur nah, ini anak, -anak ustad ya bentuk dan waktu pemberian makannya sesuai umurnya nah, ini sangat baik anak, -anak ustad jika antum memang mau mulai ya apalagi di masa sekarang ini ya kita harus mencari kegiatan-kegiatan yang positif ya apalagi kegiatan budidaya ini dapat menghasilkan menambah penghasilan antum ya nah, ini tadi yang 1 sampai 4 minggu ya ya restarter ya komplit butiran ya ini kode pakannya mungkin antum bisa nanti cari di toko-toko pakan ayam ya bisa ya, antum Perhatikan ini, ya. Nah, ini untuk salah satu komposisi nutrisi ayam petelur dari pakan yang siap. Pakai ini sudah ada ya, Nanasan Antum nggak perlu lagi. Ya sudah tahu berapa kandungan protein, lemak, seratnya, ya. Nah, ini seperti ini, kandungan nutrisinya. Nah, ya Nah jika Antum. Ingin memulai usaha ternak? Boleh nih, antum coba-coba ya. Antum catat, e, baiklah, anak, anak ustad Ya, ini ada beberapa tentang ya, cara-cara ya, teknik-tekniknya dalam membudidaya, terasa antum semua ya bisa memahaminya bagi ya, anak-anak ustadz kelas 12 jangan lupa seringlah mengulang-ulang pembelajaran karena tanpa terasa sebentar lagi kita akan mengadakan ulangan ya anak, -anak ustadz, ulangan PTS jadi antum persiapkan dan jangan lupa antum mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan ya janganlah antum bermudah-mudah nanti tidak ada yang menjadi penilaian antum baiklah anak-anak ustad Ustaz cukupkanlah pembelajaran kita sampai sini mudah-mudahan apa yang ustad sampaikan antum dapat memahaminya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum ustad tutup pembelajaran kita hari ini subhanakallahumma wabihamdik an la ilaha ila anta Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.